Berada sekitar 4 meter dari kotak penalti. Tepat-tepat 5 meter kita lihat tadi. Akan mencoba melakukan oleh Mancini. Itu bisa berubah-berubah. Kita lihat Mancini mencapai tangga di sana. Mancini! Agus Rianto tadi. Agus Rianto yang duduk. Masih Agus. Agus kembali mencari tangga di sana. Ya, baik sekali Mancini berapa tuh sektor ini. Wow, wow, go, 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 baik. Action. Yo, salam olahraga. Pemirsa setia channel YouTube Wacana Lampung dan juga para pecinta olahraga sepak bola dimanapun berada, saya sudah pertandingan partai puncak atau partai final dalam rangka open turnamen Trikora Cup tahun 2021 yang dimana pada sore hari ini partai final berhasil dimenangkan oleh tim Papas Muda FC dari Bandar Lampung. Kita masih bersama Bang Yosep dan juga Coach Ricky dan juga sang kapten Agus Rianto dimana sudah berhasil memenangkan pertandingan di partai puncak kali ini. Ya, oke, saya tidak akan tanya apa perasaannya. Saya pasti sudah ya. Tidak perlu diungkapkan. Kasep, kasep. Namun satu hal yang akan saya tanya maksudnya adalah seorang Coach Ricky yang ikut keluar lisensi baru ini. Awal ini. Mampu meramu mengkondisikan pemainnya kan ya. Dengan sama sekali tidak ada pemain yang sorry ya. Tidak nganggur. Tidak ada pemain kita tidak main. Semua main. Luar biasa. Ini satu ramuan, satu penempatan-penempatan posisi yang luar biasa. Gimana? Berhasil kok. Iya, berhasil. Pelatihan kemarin berhasil. Ya, sudah langsung diterapkan. Ya. Dan gimana? Ya, jadi juara. Apa tuh? Alhamdulillah. Ini masih ini. Benerlah ikutan. Mana ya yang udah berpartai puncak? Mana yang bermain di depan? Ya, golnya sulit. Olahraga. Belum. Ya, salam olahraga pemirsa setia channel YouTube Wacana Bandar Lampung dan para pecinta olahraga sepak bola dimanapun berada. Usai sudah partai puncak, partai final pada sore kali ini yang dimana pertemukan antara Perseko Komando dari Margorejo Jatiagung Lampung Selatan berhadapan dengan Papas Muda FC dari Bandar Lampung, dimana hasil akhir pada pertandingan final kali ini dimenangkan oleh Papas Muda FC dengan skor 3-1. Kita akan wawancara berbincang-bincang dengan kapten daripada Perseko dan juga manajer dari Perseko Komando. Ya, ini bersama kami Bung Yos. Oke. Satu pertanyaan dari kami ya, satu hal yang sangat luar biasa yang saya lihat dari awal, walaupun saya nggak melihat semua pertandingan dari Persiko, namun luar biasa Mas dengan materi yang merata. Ini apa sih Mas yang menjadi apa? Dorongan motivasi bagi timnya apa sih untuk bisa sampai dengan mencapai puncak? Kayaknya chemistry-nya udah ketemu ya. Apa gitu? Benar. Silakan Mas kapten. Ya. Alhamdulillah kita nyampe ke final sebetulnya. Ya, kita bersyukurlah berkat kawan-kawan semua kerja kerasnya. Makasih buat rekan-rekan satu tim. Ya kerja kerasnya intinya kita kompak lah. Kalau latihan ya kita jarak, tapi kalau apa ya ketemu ya sparring lah kita. Ya. Dan juga ini dari manajernya apa nih? Ada apa target Mas? Ya, makasih. Sebelumnya Perseko enggak target final. Oh, cuman ternyata perjuangan teman-teman anak-anak alhamdulillah luar biasa, target maksimal. Ya. 8 besar cuman ya. Alhamdulillah sangat bisa sampai di final. Dan semua pemain bermain dengan tulus. Saya luar biasa tadi ya. Terima kasih. Terutama Mas kapten tadi bisa membimbing rekan-rekan yang luar biasa. Ada pelanggaran dekat salah. Ya. Itu satu respect Mas. Ya, saya bilang tinggi. Pertandingan wajar dan manusiawi. Betul. Sangat baik. Saya respect dengan tim dari Persiko ya. Dan satu hal yang akan kita mudah-mudahan nanti Persiko juga bisa mengadakan ini. Amin. Bisa mengharap yang sukses sekali ya. Oke ya. Harapan kedepannya apa Mas kapten dan juga Mas dari manajer? Ya, harapan kedepan yang kita selalu kompak lah. Ya, kita bisa berhasil lagi kita target lah insya Allah target. Yang perlu diketahui pemirsa setia channel YouTube Wacana Bandar Lampung dan juga pecinta olahraga sepak bola dimanapun berada, Perseko ini merupakan salah satu pemilik lapangan sepak bola yang terbaik yang ada di Lampung ya, di Lampung Selatan, di Jatiagung khususnya. Margorejo, tepatnya di Margorejo, lapangan
komando. Inilah pemilik dari Persegau. Jadi sangat wajar kalau mereka memang satu dengan yang lain pemainnya sudah saling memahami. Karena jujur mas, kita cari lapangan yang bagus. Iya betul. Itu sulit, sulit sekali. Orang baru latihan berbondong-bondong ya. Iya. Sempat ke daerah-daerah. Namun satu support bagi kami dari orang-orang yang berlaku untuk bisa menjadi member di sana. Ya mas ya. Luar biasa sekali mas. Selamat sekali lagi. Ya mas ya. Sampai ke final dan juara. Dengan siapa? Bang manajer. Aji, Aji. Ini Mas Aji, Mas. Rio. Oh, Rio. Mas Rio, Mas Aji. Terima kasih. Selamat sukses terus ya. Lanjutkan terus. Ya, selamat sekali lagi. Oke. Oke. Para pecinta sepak bola juga dan para pecinta channel YouTube Porter Bandar Lampung. Demikian tadi rangkaian seluruh acara dari apa yang selama ini kita lakukan ya, Bung Tuan ya. Dari awal penyisian sampai dengan Porter Pin puncak final pada sore hari ini. Sudah memulai juara baru ya dalam hal ini. Betul. Ya. Gimana Bung Iwan tanggapannya untuk kedepannya lagi untuk semua? Ya alhamdulillah sepanjang pertandingan ini yang namanya dinamika pertandingan ada kekurangan ada kelebihan dalam penyelenggaraan panitia ini memang sangat wajar. Iya. Tapi sejauh ini kita sama-sama saksikan dan sama-sama lihat bahwa memang pertandingan yang digelar oleh panitia ini berjalan cukup baik sampai dengan partai final kali ini Bung. Iya. Berjalan dengan luar biasa. Baik. Ya, Bung Iwan itu saja mungkin kita sampaikan ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu bahan bagi kita semua untuk terus bisa memajukan persepak bola di Lampung dengan tayangan-tayangan kita. Sekali lagi, sukses untuk channel YouTube All Star Bandar Lampung. Salam olahraga. Juara 3-4 bersama. Kapten sama manajernya. Jangan gedek tapi kan gua. Tapi ini cuma. Wei, kiper.